Anggota Brimob yang menembak istrinya sendiri dan mencoba bunuh diri akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas karena luka tembak di kepala. Pelaku penembakan istri Brigadir AC akhirnya meninggal dunia setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku meninggal akibat luka serius di kepala akibat tembakan dari pistol pelaku yang mencoba bunuh diri setelah menembak korban. Sejumlah rekan korban mendatangi ruang jenazah Rumah Sakit Polri untuk menyampaikan bela sungkawa.